berjumpa lagi dengan aku, Noviani. Udah lama banget udah gak ngonten The Falcon semenjak mengingat bimbang bahwa dulu kita saya pernah berkontenisasi bersama dengan Noviani dengan di YouTube dan videonya yang ini. Nah, itu teman-teman semua. Jadi kita nih plan Terbaru lagi. Jadi akan kita datangkan kali ini dan malam ini juga bersama dengan orang-orang yang kalian tunggu-tunggu tuh, teman-teman semua ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, tidak lama dan lama lagi kita sambut dia. Oke. Selamat menyaksikan, kita flashback beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ataupun 3 tahun yang lama sih gitu. Jangan lupa nonton videonya yang dibawa dengan link yang ini. Enggak, Deng, yang ini. Oke. Okay. Ini deh, guys. Halo, aja enggak saya. Yuk kita capture dulu. Kalian pasti lihat aku enggak pakai jilbab kalau di story-nya. Karena dia masya Allah ternyata dia muslimah. Oke ya. Sudah masuk Islam semenjak berteman dengan saya. Enggak, dia Islam, guys. Oke, ini kita capture untuk 2 tahun yang lalu dengan ukulele. Glow up sekali. Ini videonya. Oke. Silahkan kenalkan diri. Ini orang yang kalian tunggu-tunggu ya, guys. Kalian tanya-tanya minta konten sama dia nih. Kita untuk perkenalkan, nama saya Rahma Elviani. Ini kagak PKKMB, Bunda. Okay. Biasa aja. Perkenalkan, aku Rahma Elviani. Sekarang kami kan udah anak kuliah. Yes. Jadi aku nih anak tim ya KPN Yogyakarta. Nah, ada Yogyakarta ya, guys. Jadi buat teman-teman semua yang anak Yogyakarta sih yang tim, enggak sih. Kalian boleh meet up sama si dia ini multi talent sih, guys. Dia tuh bisa bisa ngebengkel tuh. Oh my god, idaman banget yang dia itu bisa dikeras. Pekerja keras, Bunda. Pokoknya enak banget, mantap jiwa. Oke, langsung aja kita nyanyi nih, mengingat dan menimbang. Dulu pakai ukulele kan, Rahma? Iya. Ukulele ini kan? Sekarang ukulelenya udah jelek, enggak. Ukulele ini kan? Iya. Kan ukulele warna biru enggak? Ya biru kok, saya enggak tahu sih. Intinya sekarang enggak mau main ukulele karena iya. Cepet kan ya apanya? Cing. Nah. Ibu daerah kita. Oke, lancang kuning. Langsung aja. Sungai Mandau daerah Riau ya, guys. Salah satunya di tempatnya Sungai Mandau. Namanya Sungai Mandau. Tempat kami nakal. Menimba ilmu. Ya. Pokoknya seperti itu. Langsung saja ya, jadi aja. Sungai Mandau umi sejarah, tumpanglah kapal berlalu lalang. Walau Mandau macam-macam.
dengan pasangan yang sama apa sudah? Oh wow, gitu ya. Nah, udah jomblo. Udah jomblo dia, udah mencari yang baru. Enggak sih, aduh. Oh my god, makanya segitu aja. Oke, mari kita connect langsung. Oke, Ibu Darahma, Anda sekarang bersama siapa? Sedang berstatus apa gitu? Baik, guys. Jadi, guys. Maksud serius amat, maaf. Ini bukan santuy. Ya udah, aku jomblo sekarang. Aku kemarin pacaran. Iya. Sekarang aku jomblo. Bagi anak Unila yang mau sama aku. Apalagi anak Jogja. Jangan, guys. Lagi nyari anak Jawa yang tinggal di Jogja karena lembut, santun. Teman-temanku ada namanya Pip. Yang penting nerima apa adanya. Ya. Soalnya sekarang itu cowok tuh kayak enggak tahu diri, udah jelek tapi maunya spek bidadari. Oh my god, siapakah itu? Intinya bukan kalian semua ya para laci. Super. Kok enggak orang itu, tapi emang orang itu. Oh gitu. Oh iya. Apa aja emang kayak gitu cowok sekarang? Tapi enggak semua, nanti diserbu saya Bunda, diserbu saya nanti kan. Oh, enggak juga sih, oke. Okay. Pokoknya hubungannya sekarang tidak ada hubungan apa-apa dan tidak ada spesial, tidak ada spesial. Jadi buat teman-teman yang mau cari teman spesial, teman spesial, call. Boleh hubungi aku, Mbak. Nomor di bawah ini. Enggak juga, enggak. Iya, boleh, boleh, nanti di swipe up aja, PC-PC. Oh, jadi kok promosi ya, Bunda? Iya, aku mau promosi diri. 350.000 per malam. 350.000 per malam sebulan. Lumayan murah. Gimana lagi nyarinya kan depan kamu juta? Astagfirullahaladzim, sudah mau mati. Oh, gimana? Oh, iya, benar. Enggak, oke. Thank you very much atas flashback-an hari ini, memori-memori kita pada zaman dulu yang 2 tahun yang lalu. Kita pasti malam ini menyempatkan waktu untuk bisa berngobrol bareng, curco bareng bersama ukuleleers gitu yang dulu sekarang udah jadi gitaris. Kita ini gitaris gitu, gitaris. Musikers, ya. Musikers, oh my god, yang penyanyi curse, jadi kayak jumbo curse gitu yang saya. Oke, sekian. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, and subscribe. Apa sih? Udah lama banget ngomong gitu, guys, jadi kayak kagok gitu. Oke, sekian, terima kasih. Bye-bye, thank you, Rama. Thank you.